Oke, kawan-kawan semuanya. Oke, aku telat nih review FC 25-nya. Udah rilis katanya ya. Event Anniversary FC Mobile nih udah rilis. Kemarin awak nemenin anak jalan-jalan dulu, nyenengin anak dulu lah. Ya, baru habis itu kita nyenengin viewer. Aduh, Dolidi. Kemarin sempat ditroll sama IE, ternyata maintenance dia enggak seharian juga. Sampai jam berapa kemarin maintenance tuh? Nah, ini aku baru bisa record hari ini kawan-kawan ya, tanggal 25 jam 3 sore, upload jam 10 malam. Kamu rasa masih lagi langsung masuk kita video ya. Jadi ini udah aku update EA nih kawan-kawan. Oke, jadi update-annya itu lumayan kecil juga, cuma 67 MB dong ya. Ini update betulan ini. Ini FC 25 bukan sih kawan-kawan. Gimana kita lihat dalemannya aja ya. Ini baru pertama kali aku login untuk di akun sendiri. Kalau akun orang ya udah tahu sendiri lah kalian. Top up orang. Ya aku juga mau first time gitu juga sih. Itulah yang bikin aku nahan-nahan gak login ya. Jadi aku benar-benar kemarin habis. Jadi pulang dari jalan-jalan aku sekitar jam 2, jam 11 atau jam 10 malam gitu. Jadi itu juga kayak ada... Udah capek rasanya itu, udah capek ya udahlah tidur aja aku gitu. Semoga ini beneran FC 25 ya, udah pasti ini FC 25 nih. Waktu ngambil hadiah pro, apa nih? Oh, reset juga. Oh, reset juga loh. Reset. Mantap kali. Reset. Coba kita lihat dapat apa. Itu ada dapat apa tuh lagi tuh? Banyak nih dapat suatu nih. Oke, ini depannya ya. Oke, betulan nih. Kalau ini betulan nih ya. Udah betulan ini. Update nih anniversary, soalnya ininya juga udah beda, apa namanya, logo depannya itu dia pakai Bellingham. Oke. Oh, ini token sedap kali, sedap. Bagaimana FC 25 gameplaynya, seru nggak ya, apa kayak mana gitu. Ini sehari dua konten bisa nih. Oke, coba kita lihat yuk. Alright, oke, 3000 dapat main-main kayak begini ya. Oke, mantap. Nih. Hadiah. Wow, packnya. Wih. Anjir. Wow. Buffon. Let's go Buffon. Kontrolnya lebih kecil ya. Gila. Ya, yeah, ada ding dak, ding dadi, ding dak, ding dadi, ding dak. Kalian kubu ding di dadeng ding ta atau Cidi Badie? Ya, kubu mana kalian komen di bawah? Cidi Badie. Itu TOTS ya. Apa tuh? Nih dapat permata lagi. Baru pertama kali. Baru pertama kali aku tahan-tahan deh kemarin. Gua bilang aja ini first time aku nih buka ini. Anniversary. Ya, 97 103. Wah, gila. 103 kita. Gila. Star pass aja ya. Aku enggak bohong lagi karena kemarin banyak juga yang top up star pass gitu, bundle pass star pass. Jadi, ada pemain namanya Matuidi nih untuk star pass-nya ya. Jadi, nah ini juga ternyata tetap ada nih. Apa peningkatan harian ini tetap ada ternyata. Ku pikir kemarin tuh ya sempat ngobrol-ngobrol sama viewer juga ya. Yang sering top up. Kayak rada nge-lag. Oh, bentar. Ini aku iniin dulu ini. Udah ini loh. Anjir, dia gak nge-lag aku loh. Swear. Kok gini kan loh. Rada ini anjir. Rada nge-frame gitu loh. Rada agak nge-frame sikit. Coba aku turunin grafik ya. Gak ada yang bisa. Oh iya, katanya FC 25 bisa ganti nickname dah. Oh iya anjir. Wah iya dong. Oh, pakai kupon gantinya. Oh, aku belum ada kuponnya. Oh, kita harus ganti nama pakai kartu ini ya. Oke. Ini dia nih. Udah bisa ganti nama sekarang nih. Gak mau aku ganti nama, aku mau Mojilio aja. Udah capek-capek awak nge-branding gitu loh. Oke. Nih mau bisa ganti nama sekarang ya, pakai kupon digunakan untuk mengubahkan nama. Cuman aku belum tahu nih kuponnya dibeli di mana, nggak tahu. Mungkin di shop kali ya, di store ya. Di mailbox ada dikasih suatu nggak? Oh, di mailbox coba kita lihat. Mailbox dikasih apa nih?
Kita buka dulu sikit. Oke. Okay. Oke, aman. Nah, kalau di sininya tuh masih enggak ini ya. Enggak terlalu ngelek-ngelek kali. Nah, kalau yang ininya tuh kayak patah begitu nih. Mungkin kalau di hasil video YouTube mungkin enggak kerasa ya, tapi kalau aku yang langsung nih kayak ada kayak frame-framenya itu kelihatan kali. Ya udah, coba aku naikin deh. Ini jadi betulan nih kawan-kawan ya. Jadi betulan udah update nih ya FC 25 ini atau FC anniversary ini. Komentator ada bahasa Indonesia enggak? Komentator Mandarin, Arab. Aduh, enggak, belum ada ya? Aduh, belum ada bahasa Indonesia nih. Ini nih, IE. Bahasa Inggris masih ada ya. Derek Ray, masih yang kayak kemarin-kemarin juga sih ini. Yang terpenting adalah apa? Weh, liga ini dulu lah. Liga udah pada overallnya udah pada tinggi-tinggi belum ya? Coba kita lihat dulu liga overallnya. Oh, udah 105 anjir. Coba kita lihat, udah pada 105 kambing semua. Udah pada 105 kalian ya, kurang ajar. Ntar level overall aja. Duh, 105. Ada yang 106 enggak? Belum ada. Oke. 104. Ini OTW aku 105 nih. Nih Mustafa nih masih pada 101 ya. Tingkatkan 103, 104 Glen wey. Ini aku juga mau ngejar 105 berarti nih. Ngejar 105 dulu lah nih. Anak-anak udah pada ini ya. Ayolah. Mari kita tengok. Odeh. Ini dia Star Pass ya. Oke, coba aku lihat tuh startnya, si Star Pass-nya. Walaupun awak penjual voucher, tapi aku betulan belum kucek sama sekali ini yang gini-gini. Oke. Wah, ini bagus ini, udah fix bagus lah. Kalau dari Star Pass nih kartu pasti bagus kawan-kawan ya. Langsung aja kalian beli di Mokir Store, oke. Coba kita cek ke event-nya dulu. Event dulu, jangan langsung ke itu. Sentral sepak bola apaan? Oh, tempat ini sentral sepak bola apaan ya? Oh lah, apa ini? Anjir, ada Hendrik. Ada Hendrik anjir. Ada Hendrik. Buset, dikasih kartu dia 95. Ya, oke lah. Hendrik 95 sih, karena kan masih baru-baru kali ya. Oke. Oh. Wall out-nya kayak agak ngeblur. Dapat Hendrik. Lumayan, alhamdulillah, syukuri Hendrik. Aku enggak bisa lihat statnya. Oh, udah. Statnya Hendrik. Overall 995. Kecepatan segini. Giri klik. Ya, ini sih oke kali kawan-kawan. Cuman ya kaki dia agak baling sih 5/3. Mukanya oke. Mukanya sih agak mirip ya. Agak mirip ya. Oke, mirip lah ini, mirip. Tapi ini kartu baru udah muncul ini ya. Keterampilannya enggak terlalu banyak. Kartu baru tapi udah dikasih overall segitu. Ya, ini untuk permulaan dia juga nih. Oke, ini pergi ke apa nih? Pergi. Laga kunci apa nih? Laga kunci. Oh. Oh. Oke, Tottenham nanti ya. Ini akan ada pertandingan. Ya, udah jelas lah. Ada pertandingan MU nanti. Pilih. Udah jelas lah. MU lah, ya kan. Oh, kita harus mainin ini. Oh, oke. Kalau mainin nanti aja, ya. Oke, mainin nanti aja, ya. Ya, ini disuruh mainin ya. TOTW. Ini team of the week. Oke, 26 September. Oh, berarti besok nih. 26 September. Oh, ini sentral bola nih kayak sejenis side event gitu ya di seberang ini. Nah, ini apa nih? Oh, ini yang pilih tim kayak kemarin yang di FC 25. Kipra icon. Oh, ini dipindahin ya? Dipindahin kan ya? Jadi di sebelah bawah ini sekarang dia. Nah, ini acara langsung biasanya kan di sebelah sini ya. Oh, oke. Mode tantangannya. Mode tantangan dulu. Wih. Wah, ini wih sih. Ini bagus ini. 82 sampai 103. Mana Toki kan dapat 103. Oke, mainkan juga nanti. Mari kita cek. Ini dia misinya.
mengcek event. Oh, oke, okay, minggu pertama. Ini Star Pass yang tadi ya. Ini ada pemain nih. Ada Reus. Ada Reus ya, ada Joan Neves. Ini wajah-wajah baru nih. Enggak lah. Maksudnya kartu baru ya. Ini kayak Reus, Joan Neves. Overallnya kayak gampang kali 99 di sini. Coba kita lihat dapat main 99 enggak kita. Oke, wall out-nya lihat nih ya. Wall out-nya. Mari kita lihat. 1 2 3. Ya, ditendang. Boom! CB! Bournemouth! Wow! Yeah! Aku gak tahu, takut copyright sih. Sebenernya seru nih. Cuman aku takut copyright aja. Karena yang retro kemarin tuh copyright ininya, lagunya. EA tolong lah, lagu Wall Out Clan jangan copyright-copyright lah. Memang apa ya, kayak dope gitu lah. Cuman copyright gitu loh, gak makan kita nanti. Nah ini gratis nih dapat Mas Krano. Aku mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ini ada event jalur gitu. Walaupun awak agak pesimis ya. Orang yang top up itu pada ke store semua. Jadi ini kayak kemungkinan aku agak pesimis gitu loh. Apakah ada event jalur ini yang aku udah berbusa gitu ngomonginnya ya. Ini utama kita ya, di bagian utama. Oke. Oh, dapat Alexander Arnold. Overall 100. Oke. Oke. Ya, lumayan sih ini mah. 4/5. Trade-nya juga banyak. Dia ada pengumpan silang. Ya, ini emang kalau dilihat bentar, ininya high ya. Ya, ini lebih nyerang sih ya, bertahannya kurang nih. Tapi bukan berarti dia nggak bisa bertahan ya. Cuman ini nyerangnya tinggi, bertahannya rendah. Ya, ini kayak wingback lah. Wingback lah ini ya. Bisa dibilang nggak fullback ini karena dia lebih tinggi nih untuk posisinya. Trade-nya juga trade kayak mengumpan silang, mengumpan jauh, pengambilan tembakan jauh, playmaker gitu-gitu. Ya, ini overall 100 ya. Ini kartu baru bisa didapetin gratis kalau udah ngeklaim sampai 5000 beginian. Oh, ini apa nih? Mulai. Aku enggak tahu ngeklik apa tuh ya. Ini tapi yang jelasnya ada Buffon nih. Kita udah dapat Buffon apa segar kan? Oh, kita oke, okay, rival. 1 lawan 1 dapat 6. Oh, kalau ini dapat 60 ya. Kok ini 50? Oke. Okay. Tujuan. Oke. Okay. Oh, kalau rival ini itu dapat 1 lawan 1 ini head to head ya. 60. 60-nya nanti digunain buat apa? Ini apa nih? Oh, ini 500. Dapat 500 nih. Klik-klik dulu lah, klik-klik dulu. Oke. Okay. Oh, ini banyak nih. Ini jangan sampai kelewatan aku deh. Oke. Okay. Nih. Oh, ini dapat nih 500. 500 buat buka apa nanti? Oh, intinya kita kumpulin yang piala di bawah ini, token ini. Kita harus main yang dapat keseluruhannya kah atau bagaimana, kawan-kawan? Gimana kalau kalian, gimana kawan-kawan? Eh, ini gratis nih. Berarti kita mainin dulu yang piala gitu, yang dapat 60 nih. Eh, tadi 60 loh pialanya. Kenapa jadi 50 ya? Oh, kalau kita udah klaim nggak bisa disegarkan lagi. Anjir lah, udah keklik lagi. Oke, kita beralih ke hadiah sekarang ya. Hadiah. Oke. Oh, ini pemain 101. Oke, ini banyak nih. Oh, jadi ini banyak yang gacha-gacha nih, nonton iklan. Ini pemain 99101, tapi harus ngeklaim 4 kali ini. Mungkin yang bagian ini kali ya, ngeklaim 4 kali. Ini ada pemain 99 lagi. Emang overall tertinggi 99 apa gimana nih? Tapi kan tadi ada yang 100 ya. Mana 103-nya? Mungkin di obral kilat ini nih ya. Ini cetak gol. Oh, kita harus mainin ini. Oh, oke. Okay. Jadi ya. Kalau 15 kali kita ngeklaim mungkin bisa dapat yang ini juga. Oh ini klik juga. Banyak kali diklik-klik apa? Semua gambar itu bisa diklik itu dapat reward gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ini enggak perlu dilihat lagi, udah jelas ya. Calil.
Terus cara maininnya gimana? Cara mainin ini itu gimana caranya? Tuh. Gak bisa kan? Komenlah bawah kawan-kawan ya. Komenlah ini cara maininnya gimana nih? Cara maininnya. Oh, kita langsung aja ke obral kilat ini. Obral kilat. Ada apa di obral kilat? Oke. Nah ini ada 103 tadi kulihat tuh. Nah, terus gimana nih? Nah ini. Oh oke. Okay. Oh 600. Oh ini diskon nih. Oh oke. Okay. Oh biar dapat pemain. Bell! Ada Bell! Wah udahlah. Yah Bell. Wah. Anjir! Ini startnya sih. Pengambilan tembakan jauh. Wah udah gila ini. Udah gila ini sumpah. Ini udah gila nih RW nih si Bell ini. Minusnya cuma di sini doang 5/3. Ya, 5/3 minus itu doang, tapi ini kecepatannya gila. 118 sampai 117. Ini mah bukan Gerard Bell namanya nih, The Flash. Terakhir dia, seingat aku Gerard Bell itu kayaknya terakhir yang ini deh, End of Era itu dah. Bukan sih. Ini baru ada lagi nih, balik nih. Buset, buset. Bell. Welcome back Gerard Bell. Ini mukanya ya lumayan mirip lah ya. Lumayan mirip. Ini mah bukan Gerard Bell, The Flash kawan-kawan. Ini ada Buffon lagi. Wah, anjir ada aku ngeliat ada Lev Yashin juga lagi. Ah, udahlah putus ini mah. Ini udah putus ini mah. Tinggal lihat aja kita ke marketan ini udah putus ini mah. Ini ada Maicon juga. Anjir. Ini kenapa RB pada kenceng-kenceng gini? Ya ini mungkin menurutku ya ini termasuk cepet ya RB kayak gini 4/5. Mungkin yang lainnya kayak Frimpong entah lagi kalau ada kartunya tuh mungkin putus gitu pasti ini. Kayak Bell juga itu 117 mungkin ya karena ini udah mau 103 kan overallnya dia. Ini ada Yaya Toure. Anjir ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri trade-nya. Trade-nya juga banyak lagi. Trade-nya juga banyak lagi ini ya. CB Stam. Oke. Okay. Wih. Udah gila ini. Aku gak pernah deh lihat kartu si Jab Stam ini. Tapi ini anjir, tapi ya wajar juga sih ya 103 loh. Ini Lev Yashin loh. Ah, udah. Tapi kayaknya lebih mantapan sih ini deh. Lebih mantapan Buffon deh kayak pada Lev Yashin ya. Ininya. Statnya udah ada yang pakai Lev Yashin belum? Van Nistelrooy 3/5 dong. 3/5 adalah penyundul kuat. 3/5 ini oke lah. Mungkin ada yang lebih baik daripada dia ya. Ini ada Guti lagi. Ada Guti. Oke. Mungkin ini karena baru event-event awal ya. Jadi mereka ya kasihnya 5/3 dulu. Tapi kerasa kali kawan-kawan. Kaki 5/3 itu kerasa kali. Kemana-mana dia nendang ya. Di FC Mobile nih kadang dia walaupun dia kuat kaki kiri. Misalkan kayak kiri. Karena ngawur kali. Ada momen dimana dia kayak keseringan kaki kanan. Kaki lemahnya malah dia keseringan. Daripada kaki kirinya. Heran aku. Tapi ini startnya way. Wow ya. Ada Hazard juga bawa tuh ya, Zoberto juga, oke, okay. LM ya, LM mohon maaf, enggak, bagus tapi tuh ya Zoberto, ini Hazard. The Flash apa? The Flash, kumpulan kartu-kartu The Flash, siapa yang mau ngejar Hazard segini? Belum kalian mau apa-apain juga nih, ini udah kartu 4/5. Ini aku yakin Eden Hazard gak mungkin murah ini. Walaupun 102 kayak gini udah gitu dia 102 kan. The Flash. Tendangan pisang ya. Bubar. Nah. Gila Len. Siapa yang mau ngejar kayak itu? Ini apa ini? 3 kali ini maksudnya apa nih? 3 kali ini. Ini apa sudah apa nih? Maruan obral kilat. Kamu bisa mendapatkan pemain di sini dengan diskon.
dapat apa ini kawan-kawan di sini? Dapat apa di sini? Dapat apa? Komen di bawah ya. Dapat apa itu? Ini galeri. Galeri. Oke. Oh, ini dia. Ini dia, udah gila. Ini dia. Kita ambil dulu. Ini banyak pemain-pemainnya di sini ya. Pokoknya yang ngeklaim-ngeklaim gini nih kita ambil dulu. Star pass. Sambil record, sambil jualan. Jadi buat kalian yang mau beli star pass, FC point, kalian bisa ke Mokir Store ya, langsung aja. Oke. Ini ambil dulu. Ini dia pemain-pemainnya. Oke, minggu ini itu tuh Gerard Bale, Lev Yashin, tapi malah kayaknya lebih bagus Buffon ya pada Lev Yashin itu ya. Oke, minggu pertama ini ya. Nanti ada minggu kedua lagi, minggu ketiga. Minggu pertama tuh dapat banyak loh. Ini minggu ketiga cuman 2. Ya, kita lihat aja ntar. Oke, pahlawan origin apa? Ini. Oke. Wah, ini banyak nih. Matuidi berbakat apa berbakat? Untuk minggu ini ya, ini untuk minggu ini ya, berbakat. Adalah minimal jerit. Iya, ada masalah ya, malam ini amalan. Tapi bagus juga ya. Ini dari Pak ini Lamine Yamal sebelumnya aja aku udah make kawan-kawan ya. Ini gila memang. Cuman perkara ini doang. Ini perkara ini doang nih kawan-kawan ya. Aku udah pake, enggak enak jadinya. Swear nih ada adeknya Bellingham juga nih. 3/5. Udah gila IE ini kali ya. Kayaknya IE ini fans Madrid apa gimana nih? Ini kalian lihat Endrick 101. Lewis ini pemain-pemain muda ya, rata-rata yang di sini ya, pemain-pemain muda. Overall satu saat klub memenangi 2 laga dalam La Liga. Oh. Oh! Kalau misalkan oke, menang dia 2 laga dalam 4 laga. Oh. Mending Endrick sih. Mending Endrick udah jelas. Endrick, Lamine Yamal bisa 102 atau 103 nih. Nambah satu pemain untuk mencetak 2 gol. Udah jelas lah kalau kayak gini mah. Endrick sama Lamine Yamal overallnya bakal naik ini. Laga liga berikutnya atau tidak kebobolan dalam 2 laga. Oke, kalau gelandang kayak gitu ya. Kalau gelandang dikasih overallnya naik kalau tidak kebobolan ya dalam 2 laga. Oh, jadi ini adil sih. Jadi yang gelandang nggak usah nyetak gol tapi bertahan jangan sampai kebobolan klubnya. Oh. Oke. Okay. Endrick lagi gila-gilanya. Wah. Ada Varane pula. Ini Varane ini mau pensiun nih di Como nih. Udah dia tadi nih aku baca IG-nya ya. IG-nya si Fabrizio Romano nih dia mau pensiun ya. Umurnya masih 31 tahun. Di Como dia pensiun. Dia mau diterminate kontraknya di Como itu. Karena dia baru main sekali udah cedera, jadi dia mau retire aja katanya. Si Varane. Bersyukur kita udah enggak ini ya. Udah enggak kontrak si Varane. Oke. Ya. Ini 5/3 juga. Oh, ada Sapinho juga nih. Oke, rata-rata kebanyakan 5/3 ya. Rata-rata 5/3 loh ini. Oke, itu dia untuk yang di hari anniversary ini ya. Aku mau ngecek bagian sini. Bagian yang udah kita tunggu-tunggu. Ini pertukaran dulu ya, sekilas dia. Oh, ada Stam. Tadi ada Stam juga deh perasaan ini. Oh, 95-103. Nanti deh, kita gas nanti ya. Nanti. Oke, not bad. Kita ambil dulu ini. Oke, main 70. Oh, main 70 sekarang ya. Ambil. Mari kita mencek. Oke, sekarang kita ke toko dulu. Apa nih jualanan? Jualannya mana? Ini ya. Hah? Ada crowd juga. Bentar ada De Gea lagi ya? Wah, gila. Udah tingginya 2 meter, dikasih penyundul kuat. Berapa harganya nih?
112 ini, 122 ini ya harganya ya. Ini Buffon nih. Bilang juga apa, Buffon masih tinggi nih mah. Peminatnya Buffon, tingginya 192. Buffon, Gareth Bale juga sama, tinggi juga peminatnya. Gareth Bale, orang kayak udah kayak The Flash gini loh. Gimana gak gila? Coba De Gea nih, ada De Gea nih. Kok De Gea-nya untrade di sini gak bisa diperjualbelikan ya? De Gea-nya gak bisa diperjualbelikan loh, De Gea loh. Ini gak bisa diperjualbelikan loh, De Gea-nya di sini. Oke, Endrick berapa, Endrick? 245. Dia ada kemungkinan bisa naik juga overall dia ya. Kalau misalkan overall dia naik nih, si Hendrik ini dia nyetak gol, terus juga Real Madrid menangin 2 laga, overall dia naik. Hazard gak gemuran. Oke, 400 juta Hazard ya. Untuk seukuran overall 102, 400 juta. Gila, mantap kali. Oke. Star Pass ya, ada Star Pass baru ya. Jadi buat kalian yang mau beli Star Pass atau FC Point, atau kalian mau peningkatan harian ABC kali 2 ini, atau promo harian dan yang lain-lain, kalian bisa ke Mokir Store ya. Yang ini ya, kalian bisa ke Mokir Store nih. Jadi kita di sini cek-cek event dulu aja ya. Jangan terlalu barbar dulu, kita belum konten kilap. Konten kilap bukan hari Kamis ya. Ini hari apa sih? Ini hari Rabu, masih hari Rabu, cek event. Nah. Oke, ambil dulu sedikit. Oke, ambil mudah-mudahan dapat main 103. Iri nih penonton aku langsung. Ah, ini mau sih. Yes! Atlanta. Woo! Gila sih. Namanya Mirancu namanya. Oke, Mirancu jelek kali. Kita ada ini ya? Pertukaran bentar. Tukaran ini ada ini ya? Oh, ini apa nih? 3000. Rival divisi. Oh, bisa nih. Alah. Bingung lah. Ininya dia pakai yang ini. Aduh. Dia pakainya beginian lagi. Pakainya beginian, aduh aku nggak punya lagi yang beginian ini. Aku kumpulin dulu lah, ini dapatnya dari ini ya, dari FIFA Champion ya itu ya. Apa aku naikin FIFA Champion nanti ya, lihat ini akun. Aku kejar FIFA Champion lagi nih. Tantangan klub. Ini cuma 100 doang lagi. Dapat dari mana nih? Oke, nggak ada. Ada Zirke juga. Wah gila, udah pada muncul semua ya. Anjir Zirke. Oma. Oke. Gokil juga Zirke, ada Zirke juga loh. Oke. Oke, kita ke pertukaran. Pertukaran bisa nggak? Pertukaran. Aku mau nyoba yang ini ya. Yang ini ya. Jadi kita butuh 3 pemain di sini ya untuk nge-change yang bagian sini. Oke. Oh, itu 3. Kita udah 2 tuh ya. Bisa dari sini nggak? Bisa dari sini nggak? Bisa dari sini ya? Bisa. Oke, kita tukerin dulu. Oke. Kita tukerin dulu yang gini-gini. Oke, kita tukerin dulu ya yang gini-gini. Teman-teman, kita tukerin. Kita tukerin biar dapat kita pemain. 2 biji ya? 2 atau oh, 2? 2, dapat 2 ya. Oke, kita tukerin dulu. Kita tukerin dulu. Mana tahu tiba-tiba dapat pemain 103 di sini. Oke, kita tukerin dulu. Sat! Gila, wall out-nya keren juga. Ada Hannibal juga lagi. Set. Dan Hannibal ya. Hannibal. Main MU tuh. Nih, 2 doang nih. Oke, udah. Tegas nih. Ini dapat 3 nih. Nah.
Husein udah dapat 3 nih sekarang nih. Dari sini aja kali ya. Ini sayang juga 98, mungkin bisa digunain buat yang lain. Bentar. 98 mah enggak. Ini ada ini kan. Oke, kita pakai fitur ya. Kita pakai fitur dulu ya. Fitur dari IE nih ngon-ngonnya. Mari kita pakai nih. Berlama-lama kemudian. Cek, oke. Dah. Ya udah, menggunakan fitur lebih cocok. Oke, ini Hannibal kita tumbalin sama yang ini nih. Mudah-mudahan kita bisa ngedapetin ini ya. Karena hari ini tuh adalah hari kita cek-cek event ya, bukan ngilap ya. Jadi ya udah. Cek-cek event aja sikit, kilap-kilap sikit boleh. Terutama mudah-mudahan aja kita dapat pemain. Ini jauh sih ya, dari 95 ke 103 sih agak jauh sih. Harusnya dia ngasih 97 sampai 103 gitu, naik satu overall ke 96 sampai 103 kayak gitu. Ini kejauhan nih, ini mah 95 sampai 103, tapi ya udahlah. Udah nih dapat main nih. Please main 103. Manja. Oh! RA! Stat Ami ini bagus enggak nih? Dia bagus ini kan tadi penjagaan dia. Gantiin 98. Bisa nih diambil nih stat si Jab Stam ini. Yah, enggak gitu nih kawan-kawan ya. Coba kita cek dulu yang bagian sini. Oh, mana dia? Nih. Kita lihat sekarang nih. Pemain-pemain kita. Oke. Ini dia harga sekian 500. Ini 500. Ini W sih. Ini Lamine Yamal gila 1M anjir. Ngeri kali. Ini kok kenapa ngelek sih? Ini betulan 1M apa? Ngelek, aku doang ngelek nih. Ini ya. Hampir 1M nih harganya tuh, kalian lihat 900 juta. Sapinyo. Bang Dodo gratis, nol nih. Buset. Oh, 500 juta juga Bang Dodo ya. 101. Hendrik 200 juta. Berarti yang termahal ini Lamine Yamal. Buset, ada orang gila gitu yang pakai Lamine Yamal kaki 5/3 ada gitu. Aduh. Oke. Tapi ya buat lari-larian enak. Sama ini nih satu nih, Gerard Bell. Mending Gerard Bell sih ketimbang Lamine Yamal menurutku ya. 5/3 juga. Cuman ya lebih putus lari ya. Ini lebih deplay sih. Jadi bagi aku ya, kalau W ini ya Gerard Bell ya wow sih. Buffon bagus. Terus Tam ini juga bagus ini. Lamine Yamal. Yang kartu-kartu sekarang Endrick oke okay lah. Iya Endrick tadi kalau misalkan seandainya si Endrick ini bisa naik overall ya. Jadi kalian invest 200 juta, kalian bisa kalau kalian ya kalau Real Madrid menang nggak mungkin lah Real Madrid kalah kan. Jadi ya bisa naik overall dia nih. Nah, ya mungkin cukup sekian dulu lah untuk konten cek-cek event kali ini ya. Kalian tungguin aja konten kilap satu minggu, mudah-mudahan ada ya. Ya udah kalian support lah. Pokoknya kalian like video ini 700 kayak biasa, bukan 1000. 700. Dah. Ya udah, segitu aja lah untuk konten kali ini nih, kawan-kawan semuanya ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang udah pada nonton. Dan ya, kita akan ketemu lagi di partai selanjutnya. Oke, dah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.